Lur, ini sudah jam segini ya kita. Satu kafe ya, udah dibuang. Soalnya titik dibuang lo. Emang Mas Jemmy itu irian ya? Pak kalau frame kalau kalau tipe cuma halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Like, komen dan share. Ini aku bersama Mbak Reva lagi, guys. Ini kita jalan-jalan ke sawah mau nyari sesuatu. Tapi kayaknya di sini enggak ada telo rambat, ya. Kita mau cari di ujung sana. Oke, let's go, guys. Itu di sebelah sana ada itu telo rambat. Ayo kita petikin dulu ya. Ada telo rambat di sini, kita mau petik-petik dulu sama Mbak Reva. Karena sekarang kan hujan-hujan, jadi kita bikin sambelan ya sama kulupan. Ayo kita petikin dulu. Selak udana nanti kita semakin romantis nanti. Iya. Kayaknya udah cukup deh. Ini hujannya itu dulur, semakin mau kesini. Udahlah segini aja ya. Kita langsung naik aja yuk. Iya, yuk. Ayo. Oke dulur, ini sudah jam segini ya kita. Satu kafe ya, udah dibuang. Soalnya titik dibuang loh. Ya, ya. Ayo langsung mendokor ya lur, soalnya udah nih. Tuh, cepet-cepet. Ayo, let's go. Nah ini dulur, kita mau cobain siapa? Mbak Reva untuk nyobain daun sirih Cina nanti buat lalapan. Ini kita petik-petik dulu ya, Mbak. Ya Mbak Reva? Iya. Oke teman-teman, ini kita sudah di atas dan udah aku siapkan semua. Jadi ini tadi aku belanja lele, guys. Lele di pasar ini ada 1 kilo. Terus ini udah dipetikin sama Ayang Beth, itu apa, daun ketela rambat sama ini daun sirih Cina. Mau cobain? Bisa kalau buat lalapan gitu. Tapi nek mau cobain langsung gini nanti kamu. Oh iya, wes. Itu. Coba dah. Mas coba. Loh, aku juga mau dong. Loh, ini enak kalau dicampur sambal, lihat makan ya. Ini bagus untuk kesehatan. Ini teman-teman, sebenarnya kan kalau sirih Cina itu yang paling enak itu yang masih muda-muda. Berhubung ini tadi lagi nggak usum sebenarnya, jadi banyak yang tua-tua. Kalau yang tua-tua itu rasanya itu agak strong gitu. Oh ya, aku punya sesuatu. Mawar merah itu suatu tanda cinta. Apa sih lagu dari Karo aku? Berdek aku. Sini ya. Salam. Suka cantik tapi kok pretan. Ya apa sih bunga mawar? Ya apa sih? Kok enggak mau deh bunga mawar? Taruh mana? Eh sini sini. Coba sekali lagi ya lo. Nanti nih kupingnya. Ini lo. Yes. Udah. Oke, lanjut lagi. Ini bumbunya gampang aja, guys. Ini aku ada bawang putih. Jatuh ya, enggak apa-apa. Ya. Emang tangkainya itu kecil, guys. Bumbunya ada bawang putih, tumbar, kemiri, jahe, kunir sama uyam micin. Wis gitu aja, simple. Nanti kita haluskan. Untuk sambelnya nanti kita pakai sambal bawang aja, ya. Iya. Karena Mbak Reva itu enggak suka pedas, jadi ya sedengan gini aja lah. Enggak suka yang pedas banget ya. Ini cabe sama ini bawang putih, nanti kasih garam sama MSG gitu aja, guys.
Oke, langsung aja kita haluskan. Ini yang mau haluskan kamu apa aku? Aku. Oh iya dah, ya oke. Okay. Makasih. Enak amat jadi aku. Nah, ini bumbunya sudah dialusin sama Mbak Repa. Sekarang langsung aja kita masukkan sini ya. Dilumurin, diratakan, guys. Sekarang kita nyumpah tumpunya ya, Lur. Apa? Tumpu? Tungku. Tungku, sayang. Oh, tungku. Ajarin tungku. Tungku. Itu Mas Bro dari kemarin di rumah, yuk. Iya. Ngomong tungku-tungku terus. Minyak udah panas, sekarang waktunya goreng ya. Ini dicemplungin ya. Nah, sambil nunggu Mbak Repa goreng, kita bikin sambal ya, guys ya. Kita langsung haluskan, oke? Suntak sini aja, guys. Langsung kita haluskan. Ya, segini aja guys, cukup guys. Kita angkat ya, Lur. Wow, mantap banget guys. Nah iki lor, aku iki rodok sedih saja nih lor. Soalnya habis ini Mbak Repa pulang guys. Kita udah sempet ngonten 3 kali ya. Ngonten bareng. Itu masak capcay, nasi goreng sama ini. Besok Mbak Repa udah pulang lagi. Semoga besok ketika kesini udah nikah kita ya. Amin. Amin. Support ya Lur, dukung terus sampai halal. Eh kawal eh. Weh. Tak boleh minyak menyakiti pacarku. Oke, kita lanjut goreng dulu, nanti kita makan bareng-bareng ya. Oke. Dulur, ini lelenya sudah digoreng. Sekarang sambelnya kita goyang minyak yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mendidih ya, Lur. Sekarang kita masukin Oke teman-teman, jadi ini masaknya kita udah selesai dan tinggal makan aja ya. Kita makan bareng-bareng, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Gibang Mena. Nah ini kita makan bareng di sini aja teman-teman.
langsung aja ambil ya. Oke, kulupannya dipakai. Loh. Mantap, Bro. Kulupan ini ada daun sirih Cina. Terus ini lelenya, guys. Wow, mantap. Nih sambalnya. Ambil lele nih. Monggo dulurku, bismillahirrahmanirrahim. Gas asikat. Enak. Dicipin. Gimana rasanya? Sambalnya Mas Gibran. Panas-panas ya. Kamu suka panas-panas gini ta? Suka. Aku suka nasi dingin. Enak lur. Gimana? Kepedesan enggak? Sedikit. Aku senang pedes ale lur. Monggo ya. Lelenya gurih ya. Gurih banget. Lihat. Aku seneng lalapan ambek godong telo muntul ngene iki lur. Kulupan ding iki ambek daun sirih Cina. Cobain yang udah ini. Yang udah direbus. Iya, Pak. Sama aja. Enggak. Agak berkurang kan ya. Lur mau gelar. Ana iklan mau lur. Ana omku lur. Omku anten ngerondok ngono lur. Tenangane India-India. Kalian ngerti? Pingi ku malah joget itu wetenge dienek lur. Heeh. Hei ngono. Sampai gua yo. Sampai bayu. Eh Mas mangan Mas. Nggih monggo. Terus mari mangan ya mau ya. Wis pare ket mangan aku. Mas, kita sarapan kabeh iki lur wong-wong. Mengi Bandung ya Mas. Lho Mas Jemi. Ono menu jenenge apa Mas? Apa? Sayur manis iku apa sih jare Bandung iku? Sayur jangan manis. Legi. Oh, jangan apa? Jangan legi. Jangan lah. Legi. Heeh. Oh, menu e ada pokoke lur nang Bandung iki ono jangan legi, ono cak kangkung, ono bongkosan, terus ono apa mang iku? Tempe goreng, tempe goreng, tahu telur, sayur asem, sayur sop. Bu masak iku pake bu maseme. Ono pitu nek gak wolu mang iku. Ono menantu tercinta. Oh, menantu tercinta. Sing ndi iki? Iki ta. Iya iki masak sampean. Wis lur nang ngene. Bahasa Jawa iki mentolak prakep. Emang Mas Jemi itu irian ya. Sumpah kalau frame kalau tipe cuma itu tadi namanya telur lele. Gremet. Iya. Teksturnya gitu. Manggelar. Suapan buat kalian, guys. Kasa sikat. Enak. Saya nyanyi, Om Saiba. Didulang lo masih. Masih didulang. Apa ya Mas Jemi? Ini lo lumayan. Itu asik banget. Enggak. Enak Mas Jem. Enak ya. Rasanya aku sejeng ngono lek ke nek tangane wong liya ya. Enake tangane sayangku maksudnya. Aku juga mau habis. Tos dulu. Iku tangan mari gawe upil-upil iku. Sing pam mari gawe garuk-garuk kelek, sing pam mari gawe upil-upil. Enggak apa-apa yo. Lur udah habis, alhamdulillah enak banget makanan. Sing bersih, kali pengen bersih lo. Lo enggak tak resik iki. Ayo Mas. Penting bersih. Tak tulang-tulange kok tak blok yo. Enak banget bro, mendung-mendung mang gremes-gremes wak dhewe pelayan-pelayan yo. Masak makanan yang pedes, sambelan lele ambek kulupan godong telo wah jan nampol bersama Mbak Repa. Wah, dan syaduh. Hangat sekali. Suasananya maksudnya. Ya wis ngono lur.
Mas Gibam saya pamit dhisik, semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Gibam pamit dulu dan dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.